Human Rights Commission of Malaysia's Commissioner and Siva Subramaniam today hit out at the Police and Immigration Department for the detention of Malaysian M Rajeswari for a total of 11 months, 2 months in Kajang prison and a further 9 months in Lenggeng detention centre. When she was detained, she was pregnant and gave birth to son Logekali at the detention centre. Her crime? She could not produce her identity card, nor could she remember the number. Her detention would have gone undiscovered if not for the Malaysian Indian Youth Council, who took pains to prove that M. Rajeswari was indeed Malaysian. Jadi, hari ini kita ingin kemukakan pandangan kita mengenai Rajeswari, seorang rakyat Malaysia yang telah ditahan. Kes ini bermula bila dia ditangkap oleh pihak balai polis Brickfields, Kuala Lumpur, dan kesalahan dia adalah di bawah Seksyen 6.1C Akta Immigration. Dan beliau telah didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah penjara selama 2 bulan di penjara Kajang. Dia rakyat Malaysia dan dia ni telah pun dicharge di bawah immigration law dan dihantar ke penjara Kajang. Dan pada masa dia diantar, dia adalah 6 bulan hamil. Dia telah pun menjalankan 2 bulan di situ, di penjara Kajang. Dan lepas itu, beliau telah pun diantar ke Lenggeng, pusat tahanan Lenggeng, dan telah menjalankan tahanan di situ selama 9 bulan. Dan hasil usaha NGO yang jumpa dia dekat pusat kesihatan, maka tindakan diambil selepas 11 bulan untuk pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara dan semak IC dia, kerana IC dia, kad pengenalan dia sudah hilang. Dan lepas disemak dan kita dapati bahawa dia adalah rakyat Malaysia. Soal di sini adalah Puan Rajeswari tidak dapat ingat nombor kad pengenalan. Nombor kedua adalah kita telah lihat sendiri selepas 11 bulan selepas dia melakukan hukuman di penjara Kajang dan juga 9 bulan di simpang di Lenggeng, baru dicek jadi oleh di Jabatan Pendaftaran Negara, dan ini dibuat oleh seorang individu yang berkhidmat dengan NGO. Apa pergi kepada sistem kita, sistem di mana seorang kalau dia tak boleh ingat nombor dia, terus dia boleh dibawa cek dan terus lihat kepada tamperin dia oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kita ada Jabatan Pendaftaran Negara, ada cawangan di mana-mana tempat, tak payah pergi Putrajaya pun. Dan tak pernah kalau kita tengok, ini satu tindakan di mana kita telah katakan, kita boleh anggapkan miscarriage of justice. Bermana sesuatu tindakan yang memangnya tidak dapat dimaafkan ataupun tidak dapat kita memasuk akal. Bagi macam Rajeswari yang tinggal di rumah settingan, memang dia tak boleh ingat. Dan bila orang desak tanya, memang kita pun lupa angka. Lagi satu adalah dia pun oleh kerana tinggal di rumah settingan, maka kita lihat bahawa dia tidak ada nombor yang sebenarnya, nombor rumah. Walaupun mengikut Rajeswari, dia telah banyak kali telah diberi alamat rumah, tetapi mereka yang berkhidmat di immigration dan juga penjara kata dia ni orang Sri Lanka.
tidak ada sistem ke kalau kita tengok. Jadi kita kata kita sistem canggih, IC kita canggih. Ha? Dan ini semua di bawah satu jabatan, jabatan yang kita katakan Kementerian Dalam Negeri, semua jabatan ini. Apakah nasib seorang rakyat Malaysia begini boleh berlaku? Dan memang Suhakam memandang isu ini serius. Kalau beliau apa yang dia beritahu itu diberi, dia dengar oleh pihak polis yang tangkap beliau di Brickfield. Ini bukan kesalahan immigration, ini bukan salah rela. Ya, kalau didengar sikit dan diberi peluang, okay, you balik rumah, bawa ibu you atau ayah you, dan kita akan check, maka kita lepas itu bagi dia peluang 2-3 hari. Maka tidak wujud masalah ini di mana kita seksa seorang wanita sampai dia hamil, entah pergi 6 bulan, lahirkan anak lepas 1 bulan, 7 bulan, dan dia terpaksa berada di situ. Dan pula nasib baik NGO yang membantu. Jadi dalam isu yang kita bangkitkan ini, memang dia adalah asasnya di mana kita tengok sesuatu manusia tidak harus dihukumkan kerana atas sesuatu kesalahan yang dia tidak buat. Dan juga keadaan adalah, adakah dia hanya seorang rakyat yang tinggal seperti ini? Dan macam kita telah edarkan sesuatu, Suhakam telah melawat juga pusat sementara sandakan di mana kita telah lihat seorang tawanan yang mendakwa beliau merupakan warga negara Malaysia dan mempunyai kad pengenalan Malaysia yang sah, tetapi telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan dihantar ke pusat tahanan sementara tersebut tanpa sebarang siasatan lanjut yang dibuat oleh pihak berkuasa.